Welcome back to my channel Dianti Nurbita. Kali ini saya pengen review satu tempat wisata yang ada di daerah Lembang, Jawa Barat. Kali ini saya berada di Lembah Bougainville Lembang, di mana di sini kalian bisa menikmati menginap di tenda atau camping. Nah, kali ini saya mengajak anak saya dan juga dari TK-nya untuk datang sini. Nah, jadi kalian juga bisa ke sini bersama keluarga ataupun juga dari field trip dari sekolah, karena di sini juga menyediakan wahana wisata untuk flying fox, lalu juga bermalam di sini sekaligus juga menikmati wisata alam di sini. Oke, kita lihat suasana seperti apa ya. Yuk. Nah, ini adalah tenda-tendanya Seke Ciherang, tenda 1. Kita lihat yuk di dalam tendanya seperti apa. Nah, oke, seperti ini di dalam tendanya. Halo. Halo. Gimana? Ini kelompok warga sedang berkemah. Sedang berkemah. Gimana? Seru tidak? Seru ya? Coba pengen lihat dong di dalamnya ada apa aja. Oh, ada bantal, ada matrasnya, dan tendanya juga sudah permanen. Oke, dadah. Dadah. Mana dadahnya? Oke. Halo guys, makan tuh tomorrow. Oke. Ini mamah-mamahnya sama ibu guru. Halo. Hai. Senang ya kita bisa nganterin anak-anak ke sini. Wah, nih ada flying fox juga. Oke. Afra? Afra, iya. Oke. Oke, sekarang kita ke tenda yang ini. Hai. Hai. Ini kita ada di Cihideng, tenda 1. Halo. Punya anak enggak ada bapaknya. Subhanallah ya. Luar biasa. Jangan sedih. Hidup ini memang penuh dengan cobaan. Halo. Oke, ini anak-anaknya lagi di sini. Udah pada naik flying fox belum? Udah. Oke, kita lihat tenda di sini. Nah, ini dia tendanya. Oke. Hai, Mama Ari. Gimana, pada seneng nggak? Senang. Seneng ya? Mau nginep di sini nggak? Mau. Oke, kita kalian nginep, mama-mamanya pulang ya. Memang aku tadi datang jam 1 siang dan sekarang bulan Desember, bulannya musim hujan. Jadi hari kali ini lagi hujan tuh. Jadi aku pakai payung ya. Tahu nih, harga tiket masuk ke Seke Glamping Bougainville Lembang ini sebesar Rp35.000 per orangnya, dan jika kalian ingin menambah makan sebesar Rp30.000. Tapi ini harga rombongan loh ya. Untuk harga pribadi aku kurang tahu nih teman-teman. Kalian bisa cek saja di website-nya. Nah,
Nah, jadi di sini juga banyak sekali dikunjungi oleh anak-anak sekolah karena di sini ada wahana wisata untuk bermain flying fox. Setelah nanti kalian juga bisa menikmati menginap di dalam tenda. Oke, ini adalah suasana sore hari di Lembah Bougainville. Nah, ini kegiatannya ada anak-anak yang mau menangkap ikan, mau kotor-kotoran. Sini ya. Wah, hati. Oke, ini nah. Wah, ada tempat ini juga, playground. Playgroundnya. Ini sore-sore, jam 5 sore. Kita mau menuju ke tempat menangkap ikan. Wow, asik banget ternyata di sini. Wah, sekarang nih saatnya kita mau menangkap ikan.